Oke, kita mulai ya perkuliahannya. Oke, kita akan masuk ke dalam bahasan materi fungsi logik ya. Dimana fungsi logik ini banyak sekali ya kegunaannya. Salah satunya adalah untuk misalkan ketika teman-teman berkendara gitu ya, berkendara lalu kemudian ada otomatis ada sesuatu terus ada rem gitu. Nah, dari kecepatan tinggi lalu kemudian ada proses rem, nanti remnya akan menyesuaikan gaya apa namanya? Gaya geseknya gitu ya, sehingga memperbesar gaya gesek dan mengurangi kecepatan secara otomatis sehingga mengakibatkan mobil tidak cepat oleng. Nah, seperti itu. Nah, sistem-sistem seperti itu difungsikan ya itu dengan menggunakan logika fasi atau fasi controller gitu ya. Nah, di dalam logika fasi ini itu erat kaitannya dengan mata kuliah kita yang kemarin terkait dengan pemahaman logika first order logic ya. Nah, itu. Nah, kita akan memulainya dengan memahami penjelasan dari fasi logik itu. Nah, suatu himpunan A itu dikatakan sebagai himpunan fasi dan X itu adalah objek yang relevan di situ. Maka preposisi dari X adalah himpunan, adalah elemen atau keanggotaan dari himpunan A itu tidak secara langsung adalah sesuatu hal yang benar atau salah, gitu ya. Jadi ini mungkin bisa benar, tetapi pada suatu derajat tertentu, tetapi keanggotaan X itu sebenarnya memang memang apakah termasuk dalam anggota A atau tidak itu ada hukum lain yang akan mengikut sertakan selain hukum benar dan salah. Jadi ya agak benar tetapi juga bukan 100% benar. Nah, itulah yang membedakan dari pemahaman kita ya terkait dengan suatu bilangan biner ya. Bilangan biner kita memiliki dua output, dua kondisi, yaitu kalau tidak one, kalau tidak true pasti juga akan false, seperti itu ya. Tetapi di dalam bilangan fasi itu ada yang disebut sebagai agak benar dan agak salah, seperti itu. Nanti kita akan melihat arti dari agak benar itu apa, kalau agak salah itu seperti apa. Nah, misalkan kita mempunyai contoh di sini itu adalah musim ya. Kita akan melihat bahwa yang didefinisikan sebagai cerah itu ketika ada awan ya yang mengcover langit itu 25% itu dikatakan sebagai cerah atau sunny ya. Nah, artinya adalah apakah mungkin kalau misalkan awannya itu mengcover 1% lebih banyak itu dikatakan tidak sunny ya, tidak cerah gitu kan. Nah, maka dari situ ada yang disebut sebagai vagueness ya. Dan namanya vagueness atau ketidakjelasan ya. Nah, definisi ketidakjelasan inilah yang akan kita pelajari di dalam logika fasi. Jadi kita akan mendefinisikan ketidakjelasan, tidak hanya semata-mata 0 dan 1. Nah, kita mau lihat hal-hal yang terkait dengan himpunan yang disebut sebagai crisp. Ya, crisp itu diartikan sebagai kekakuan gitu ya. Papa ai. Nah, disebut Papa ai. Nah. Papa. Nah, kekakuan ini, himpunan kaku di sini itu artinya adalah himpunan-himpunan yang benar-benar ada yang namanya suatu bentangan yang tajam. Ya, maksudnya bentangan yang tajam itu dalam arti gini. Kalau tidak nol ya satu, itu adalah
suatu bentangan yang tajam. Misalkan 50% ke atas itu dikatakan 1, 50% ke bawah dikatakan 0 misalkan. Itu adalah bentangan yang tajam sehingga kita bisa sebut bahwa himpunan ini termasuk himpunan crisp, himpunan tajam seperti itu. Nah, himpunan fasi itu sebaliknya. Ya. Himpunan fasi itu ada suatu bentangan yang tidak bisa dikatakan bahwa bentangan itu adalah bentangan yang tajam. Jadi ada suatu kenaikan tertentu ya, di mana kenaikan itu akan secara gradual berubah dari 0 menjadi 1. Misalkan dari 0, 0,1, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1. Itu adalah kenaikan secara incremental gradual yang merubah dari 0 menjadi 1. Itu disebut sebagai himpunan fasi. Ya. Nah, tadi saya menyatakan bahwa himpunan fasi itu ada kenaikan, tidak harus kenaikan 0,1 ya per kenaikan tidak, tapi Anda bisa melakukan setting sendiri misalkan kenaikannya adalah 0,01 misalkan. Ya, jadi 10 kali minus 2 kenaikan. Ya. Nah, himpunan fasi itu dapat didefinisikan secara matematika dengan menugaskan dari tiap-tiap individu-individu yang mungkin di dalam suatu semesta, diskursus semesta yang direpresentasikan dalam suatu nilai, ya, atau disebut sebagai grid atau suatu rangkai mungkin ya, disebut sebagai nilai gitu ya, dari suatu nilai keanggotaan di dalam sebuah himpunan fasi gitu ya. Jadi ada suatu nilai keanggotaan yang memang nilai itu mempunyai kelas dan tingkat atau mutu ya, mutu di dalam himpunan fasi itu sendiri. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita mendefinisikan ketika kita bicara tentang apakah sesuatu ini memang dikatakan sebuah sebuah cerah gitu ya, maksudnya keadaan ini termasuk keadaan cerah gitu kan, ataukah ini adalah suatu keadaan yang tidak cerah misalkan seperti itu, lalu kita akan membuat suatu penegasan ya, suatu penegasan ada berapa jumlah awan yang melingkupi dari satu ada berapa jumlah awan yang mengcover dari langit gitu ya. Kalau misalkan ada 0, atau 80% lah gitu ya. 80% dari langit itu tercover awan, kita bisa katakan oh ini tidak cerah. Lalu kemudian kita mau mendefinisikan lagi tidak cerah yang seperti apa? Ya, agak cerah. Nah, kita akan bikin suatu skala Likert. Apakah itu termasuk tidak cerah sama sekali atau agak tidak cerah, lalu kemudian lumayan cerah atau lebih cerah, sangat cerah dan cerah sekali misalkan seperti itu. Ada beberapa ada 6 misalkan saya definisikan menggunakan skala Likert, ada 6 suatu grid yang tadi saya bilang ya, suatu mutu dari tingkat kecerahan itu tadi, gitu ya. Nah, setelah itu terjadi, lalu kemudian ada sinyal inputan menginterpretasikan jumlah coverage awan dari yang menutupi langit itu, gitu. Nah, setelah itu terjadi, baru kemudian kita bisa mendefinisikan ya apakah langit itu termasuk cerah, sangat cerah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya secara konsep sederhana ya untuk membuat suatu himpunan fasi. Tapi nanti yang akan membuat kita lebih merasa tertantang adalah bagaimana hubungan antara suatu keadaan satu dengan keadaan yang lain terkait dengan pengklasifikasian atau penggolongan suatu tingkat kecerahan itu. Nah,
kita akan melihat ya dari sini. Di sini ada yang namanya fungsi membership ya, fungsi membership di mana fungsi keanggotaan ini merupakan suatu nilai yang sengaja ditugaskan pada elemen dari semesta ya, himpunan semesta yang jatuh di antara range-range yang spesifik, di mana fungsi membership ini akan mengindikasikan mutu dari elemen pada himpunan. Nah, ketika kita bicara tentang itu, maka kita bisa melihat bahwa nilai-nilai yang besar itu mengindikasikan nilai derajat nilai keanggotaan itu sendiri. Jadi himpunan keanggotaan itu akan menyesuaikan mutunya seiring dengan kenaikan dari anggota-anggotanya, kenaikan nilai dari anggota-anggotanya gitu. Nah, misalkan suatu himpunan didefinisikan menggunakan fungsi fasi gitu ya, himpunan fasi, maka yang paling digunakan dan umumnya kita gunakan fungsi dari 0 sampai 1 ya, intervalnya dari 0 sampai 1. Anda bisa merubah interval dari 0 sampai 100, 0 sampai 1000, monggo silahkan. Tapi umumnya kita gunakan interval dari 0 sampai 1 karena mengindikasikan persentase ya. Lalu kemudian himpunan semesta X itu selalu himpunan yang apa namanya crisp atau tajam gitu ya, kalau enggak 0 1 gitu ya. Maka secara notasi ya, himpunan fungsi keanggotaan dalam himpunan fasi A itu dapat didefinisikan sebagai mu jika dan hanya jika mu itu adalah anggota yang crisp atau anggota yang tajam, kalau enggak 0 1. Lalu kemudian secara alternatif fungsi dapat dinyatakan ya, fungsi A dapat dinyatakan dalam bentuk A ya, jika dan hanya jika X ya itu adalah crisp ya. Lalu kemudian ini adalah contoh-contoh ya, tipe-tipe basic ya dari himpunan fasi. Ada yang naik seperti ini lalu kemudian turun gitu ya. Jadi ada suatu kenaikan. Jadi tidak harus linier, bisa non linier seperti ini. Misalkan dalam bentuk parabolik seperti ini ya, atau sinusoidal ya, bisa digunakan sinusoidal. Atau kita bisa lihat di sini ada eksponensial juga ya. Oke. Nah ini pada intinya ini adalah kenaikan. Ya, kenaikan, lalu kemudian ada penurunan. Jadi kalau kita mau menjelaskan di sini, ya kita bisa melihat bahwa adanya suatu gradual, ya gradual peningkatan, ya peningkatan, ya dari nilai 1, kemudian puncaknya ada di nilai 2, lalu kemudian adanya penurunan di nilai 3. Ya. Misalkan seperti itu. Nah, apa sih kalau di dalam real itu artinya apa gitu ya? Apa sih yang menjelaskan grafik ini ketika diaplikasikan di kasus-kasus real atau kasus-kasus nyata? Nah, mungkin saya bisa menjelaskan secara sederhana. Nah. Nah, saya bisa menjelaskan. Nah, bentuk dari himpunan fasi itu tidak harus dalam bentuk semacam segitiga gitu ya. Misalkan contoh yang sederhana adalah apakah suatu temperatur ya, temperatur X gitu ya, itu adalah panas ya, panas atau dingin ya, dingin. Nah, kita bisa membuat suatu himpunan gitu ya. Misalkan didefinisikan ya, ini adalah 50 ya. 50.
Lalu kemudian ini adalah misalkan 50 derajat, terus kemudian di sini adalah 25 derajat, di sini adalah 80 derajat gitu ya. Lalu di sini adalah 70 derajat seperti itu. Nah, 80 derajat itu dikatakan panas sekali ya. Lalu 70 derajat itu dikatakan ya lumayan panas. Lalu 50 derajat itu adalah warm ya, hangat. Lalu 25 itu adalah lumayan hangat. Jadi himpunan fase akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi di sini dapat teman-teman lihat adanya gradual increasing atau kenaikan gradual ya. Dari 0 kemudian 25, 50, 70 sampai 80. Nah, lebih dari 80 itu dikatakan panas. Panas sekali misalkan. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa himpunan fase yang saya gambar di sini itu tidak mempunyai bentuk seperti segitiga seperti yang ada di layar di sini. Nah, kita bisa melakukan setting ya himpunan-himpunan fase seperti ini tergantung dari tipe ya, tipe basis dan apa yang teman-teman sedang selesaikan, permasalahan apa yang teman-teman sedang selesaikan. Nah, misalkan contohnya kita juga bisa melihat di sini adanya aproksimasi ya, atau misalkan contoh di sini itu adanya kotak ya, jadi bisa dalam bentuk dua dimensi seperti ini. Lalu kemudian ini yang biru ini adalah semestanya. Lalu kemudian yang hijau di sini adalah subset atributnya ya. Lalu kemudian ini adalah Rx dikurang X ya, nama saja gitu ya. Di sini yang namanya set X itu adalah ini ya. Maka yang ada di sini itu adalah Rx, Rx-nya itu adalah ini. Rx-nya itu adalah keseluruhan. Nah, terus kemudian yang diarsir yang hijaunya saja adalah R dikurangi X. Lalu kemudian Rx itu adalah yang kuning. Lalu kemudian set X, himpunan set X itu adalah yang diarsir elips ini. Ya, jadi set X itu adalah himpunan ya yang melingkupi Rx. Jadi Rx itu adalah elemen dari himpunan X. Lalu kemudian ya, kita bisa melihat berdasarkan penggambaran ini kita bisa melihat bahwa oh ternyata teori himpunan ini itu bisa kita gunakan sebagai dasar untuk membuat logika dalam kasus untuk membuat logika fase, gitu ya. Jadi ketika kita membayangkan suatu data-data itu dalam suatu pengandaian bentuk himpunan, maka kita bisa membuat himpunan itu sebagai dasar pemahaman kita untuk membuat logika fase. Jadi akibatnya apa? Akibatnya logika fase itu dapat dihitung menggunakan teori himpunan seperti itu. Nah, misalkan contohnya himpunan fase ini itu memiliki beberapa tipe-tipe basic. Nah, salah satu contohnya adalah bagaimana menentukan apakah pelajar itu sangat teredukasi dengan baik ya, atau sangat besar teredukasi dengan baik, misalkan seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya dari 0 sampai 6 tipe himpunan di sini, maka kita bisa melihat bahwa harusnya di dalam doctoral degree itu adalah tingkatan ya, di mana seorang mahasiswa itu paling tinggi ya teredukasinya ya, terpelajarnya gitu ya. Nah, di bawahnya adalah master degree, di bawahnya kemudian adalah bachelor degree dan lain sebagainya. Nah, kita lihat di bachelor degree. Misalkan di sini ada beberapa himpunan fase
ya, di mana himpunan fase ini merupakan kurva-kurva ya yang dihasilkan dari beberapa membership, misalkan seperti itu. Misalkan contoh di dalam kurva ini ya, kalau misalkan kita lihat ada level educationalnya ya, dari 0, 3, dari 2, 3 dan seterusnya, terus kemudian membership yang lain gitu ya, itu 1, 2 dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa ternyata di dalam bachelor's degree itu kita bisa menggabungkan dua kurva untuk menjelaskan bahwa student ini merupakan atau memiliki nilai terpelajar, yang satu menunjukkan angka 0,8, yang satu adalah menunjukkan angka 0,5 gitu. Nah, yang saya mau katakan di sini adalah kita bisa menggabungkan dua buah nilai itu menjadi suatu nilai yang mengidentifikasi bahwa oke, yang namanya bachelor's degree itu kalau kita merujuk pada sinyal yang sebelah sini, yang dari 0, 1 dan seterusnya, itu berada di posisi 0,8 poin ya, membershipnya adalah 0,8 poin, ingat ini adalah membership. Nah, sementara itu di sisi lain pada sinyal yang dari 2, sinyal 2 nomor 2 ini adalah sinyal 3, sinyal yang nomor 2 itu berada di posisi tingkat terpelajarnya berada di posisi yang 0,5. Artinya adalah kita bisa menggunakan fungsi N di sini. Ya, kita bisa menggunakan fungsi N untuk menggabungkan dua jenis di sini. Jadi kita bisa menggunakan fungsi N. Jadi secara secara himpunan, jadi ada dua himpunan tersebut, kita bisa gabungkan seperti ini. Ya, kita bisa gabungkan. Nah, kita bisa gabungkan dengan menggunakan fungsi N. Oke, itu adalah contoh kasus yang sederhana yang bisa kita kita aplikasikan tipe basic dari himpunan fasi. Nah, himpunan fasi itu juga contohnya adalah kita bisa gabungkan beberapa jenis himpunan, ya, misalkan dalam konsep-konsep yang bersifat linguistik ya, ya maksudnya skala Likert seperti sangat rendah, rendah, medium, tinggi, sangat tinggi seperti itu ya. Dalam bentuk linguistik definisi sangat rendah itu pada posisi mana? Oh, posisi dari T1 sampai sini. Nah, sementara rendah itu dari mana? Oh, dari sini sampai sini. Nah, itu rendah. Jadi ini ada kenaikan di sini. Lalu kemudian ini daerah sini, titik sini, itu termasuk daerah yang diartikan sebagai rendah, gitu ya. Kalau kita bikin titik garis ini disebut sebagai very low, di sini disebut sebagai low, terus kemudian titik ini dan titik ini disebut sebagai medium, ya. Dan titik ini disebut sebagai high, dan titik ini disebut sebagai very high, ya, titik yang ada di garis putus-putus ini. Nah, lalu kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, lah kalau misalkan di daerah sini misalkan, yang ada saya kasih tanda tanya, itu termasuk daerah yang mana? Apakah sangat rendah atau rendah? Gitu ya. Nah, ini bisa teman-teman buat logika sendiri. Jadi inti dari fasi set itu adalah bagaimana Anda membuat suatu logika sendiri atau aturan sendiri, tata aturan sendiri, tetapi ingat harus konsisten seperti itu. Nah, kalau kita gunakan rumus matematika ya, kita gunakan logika matematis ya, first order logic yang kemarin kita pelajari, ini merupakan suatu titik ya, di mana titik tengah antara low dan very low. Nah, kalau kita mau menggunakan first order logic dengan positivis, maka
nilai tertinggi yang akan kita gunakan. Berarti artinya adalah nilai ini termasuk daerah low, karena positivis, ya, karena nilai tertinggi yang digunakan. Nah, kalau misalkan di sini, ya, contoh di sini, ini termasuk temperatur low atau medium, itu termasuk medium. Seperti itu ya. Lalu kemudian yang di sini, itu titik tengahnya, itu termasuk high atau medium high, dan seterusnya. Itu positivis. Nah, kalau negativis, itu berarti mengikuti yang nilai terendahnya. Berarti kalau di sini artinya apa? Ini berarti artinya adalah very low, di sini adalah low, di sini adalah medium, di sini adalah high. Jangan seperti itu. Oke ya. Nah, ini adalah beberapa contoh gabungan sinyal-sinyal ya, gabungan rules ya, gabungan rules ketika kita menggunakan konsep fase. Nah. Oke. Mungkin coba saya lihat dari sini apakah ada yang mau bertanya. Oke, tidak ada. Oke, saya bisa melihat dari komennya ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan lakukan komentar di bawah ini. Lalu kemudian ini ada contoh beberapa himpunan fase, tetapi himpunan yang punya tipe-tipe basic ya. Jadi misalkan kita punya suatu himpunan X yang secara universal atau secara apa namanya, secara semesta itu didefinisikan sebagai fungsi crisp ya, himpunan A jika dan hanya jika elemennya itu merujuk pada nilai 0 sampai 1. Itu disebut sebagai himpunan-himpunan yang bertipe himpunan fase ordinary ya, yang biasa yang tadi saya jelaskan tadi. Lalu kemudian kita juga punya interval ya, tadi sudah saya jelaskan tadi ada interval-interval, di dalam interval-intervalnya itu memiliki rules-rules yang berbeda-beda ya, itu disebut sebagai interval fase set. Nah, interval fase set itu dirujuk ya, diartikan ya sebagai suatu himpunan fase di mana fungsi membershipnya, fungsi keanggotaannya memiliki suatu tidak menyatakan itu termasuk tiap-tiap elemen dari himpunan universal ya, tetapi lebih kepada interval terdekat dari nilai bilangan real antara identifikasi tiap-tiap membership. Jadi misalkan di sini itu disebut sebagai interval. Ini disebut sebagai interval. Tapi ingat di dalam interval ini walaupun tidak terdefinisi ya, diartikan sebagai bukan termasuk terdefinisi, akan tetapi bisa kita definisikan ya. Kalau misalkan memang suatu sistem itu menghendaki definisi ya. Maka dari itu saya tadi menjelaskan ada yang namanya positivis sama negativis gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita bisa melihat ya suatu contoh kasus kalau misalkan interval-intervalnya itu ya itu dibuat dengan menggunakan distribusi probabilitas ya. Misalkan contoh di sini ada distribusi Gaussian dengan nilai Gaussian yang seperti ada tampil di layar teman-teman di sini ya. Di sini ada dua jenis distribusi alfa 1 dan distribusi alfa 2 ya. Nah, distribusi alfa 1 dan alfa 2 walaupun merujuk pada kasus ya, rules yang sama, tetapi dia memiliki spesifikasi rules yang berbeda. Alfa 2 itu memiliki lebar ya, lebar yang lebih besar daripada alfa 1. Lebar apa itu? Lebar standar deviasi. Ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah penentuan nilai derajat keanggotaan ya. Kalau semakin lebar berarti semakin besar kemungkinan suatu elemen itu diartikan sebagai derajat keanggotaan membership tertentu. Nah,
pertanyaan selanjutnya lah, kalau misalkan derajat keanggotaannya itu kita tidak mengetahui seberapa besar atau seberapa sempit dia keanggotaannya, suatu elemen dimasukkan dalam keanggotaan, bagaimana dan apa akibatnya, gitu ya. Nah, jawabannya adalah kita harus merefer pada contoh kasus. Jadi hal yang pertama yang paling penting dalam membuat himpunan fasi adalah Anda harus tahu betul bagaimana cara mengassign atau menugaskan suatu elemen itu dalam suatu derajat keanggotaan. Jadi yang paling penting adalah setting the rules atau mempersiapkan aturan-aturan seperti itu. Oke. Lalu kemudian kita juga bisa membuat dari satu bentuk, ya, satu bentuk analisa fasi tersendiri untuk merujuk pada apakah suatu elemen tersebut merupakan keanggotaan himpunan A atau himpunan B misalkan, seperti itu. Ya, itu kita bisa gunakan analisa, ya, seperti ini. Misalkan kalau dari kita bisa melihat misalkan dari daerah sini itu merujuk pada suatu power set, ya, suatu himpunan bahwa oke, kalau daerah sini berarti LA-nya adalah paling tinggi nih, gitu ya. Lalu kemudian daerah sini sampai sini itu adalah keanggotaan yang berada di sini, ya, yang berada di selisih antara himpunan distribusi satu dengan yang lain, sedangkan yang ada di sini itu bukan termasuk merupakan diskrepansi, ya, atau selisih dari keanggotaan. Itu kita bisa menggunakan menggunakan keanggotaan yang lain. Mau kunci papa. Mohon maaf. Oke. Jadi singkat cerita, kesimpulannya adalah untuk merujuk pada salah satu distribusi, kita bisa menganalisanya dengan menggunakan analisa diagram fasi tersendiri, seperti itu. Ini juga termasuk bisa kita kita definisikan sebagai fungsi fasi. Nah, ini disebut sebagai analisa diagram fasi atau disebut sebagai power set, gitu ya. Ini juga sama, ya, bagaimana kita mau merujuk pada distribusi yang mana yang akan kita pilih. Kita bisa gunakan power set lagi dengan tata aturan yang yang bisa diset, ya. Kenapa harus linear, kenapa tidak linear? Bisa kita gunakan ketidaklinearan, ya, tidak harus bentuknya kenaikannya adalah linear, tetapi kita bisa membuat suatu kenaikan kurva yang non linear seperti itu.
Oke. Yang menjadi hal yang paling di disadvantage atau kerugian dari nilai-nilai himpunan fasi, ya, nilai interval himpunan fasi daripada himpunan fasi yang biasa itu adalah masalah komputasi. Ya, kenapa? Ingat, kita harus menghitung tiap-tiap selisih dari suatu pembeda, ya, dengan konstanta hitung, ya, suatu sistem hitung. Maksud saya, suatu sistem hitung. Kalau di sini contohnya adalah suatu sistem hitung linear, ya, linear fasi. Nah, kalau kita gunakan yang ordinary, ya, ordinary seperti ini, ya, seperti ini kita tidak membutuhkan beban komputasi yang sangat tinggi. Ya. Kenapa? Kita bisa sudah langsung mengassign bahwa suatu nilai itu merupakan membership dari himpunan apa, gitu ya. Nah, kalau interval value fuzzy set enggak bisa, gitu ya. Harus ada suatu perhitungan yang menegaskan, ya, bahwa membership ini termasuk membership yang mana, ya. Oke. Nah, terus kemudian kita bisa melihat, ya, permasalahan beban komputasi ini, ya, permasalahan beban komputasi ini mungkin zaman dulu sangat penting sekali. Tetapi apabila kita melihat sekarang, fakta sekarang yang ada, beban komputasi ini bukan merupakan suatu hal yang sangat signifikan, karena prosesor akan sudah semakin canggih, lalu kemudian RAM juga sudah semakin canggih, ya, lalu kemudian sekarang ditunjang dengan menggunakan peralatan-peralatan yang sangat sudah mumpuni. Apabila kita bisa meramunya menjadi suatu bentuk cloud computing dan lain sebagainya, maka itu dapat menjadi semakin canggih lagi dan perhitungannya akan menjadi semakin cepat. Nah, misalkan kita mau memutuskan apakah itu termasuk ordinary atau interval value fuzzy set, ya, kita bisa melihat, ya, kita bisa merujuk dari tidak hanya dari masalah beban komputasi, tetapi juga terkait dengan kegunaan dan lebih bersifat outcome, ya, outcome based decision maker, ya. Kita mau gunakan untuk apa? Kalau misalkan kita mau gunakan untuk membuat suatu decision making yang tidak terlalu jelimet, gitu ya, aturannya, ya, oke, ordinary fuzzy set bisa dilakukan. Tetapi kalau kita mau gunakan suatu decision making yang harus memiliki derajat decision, ya, jadi ada beberapa decision yang bersifat hierarkis, misalkan itu bisa kita gunakan interval value fuzzy set, gitu ya. Jadi sehingga kesimpulannya adalah tergantung dari bagaimana decision making yang akan dibuat. Oke. Contohnya adalah misalkan kita gunakan pemahaman-pemahaman dari sudut pandang aritmatika, ya. Misalkan dari himpunan AX fungsi A1, ya, itu antara X kurang dari 20 dia bernilai 1, 35 min X per 15 itu antara 20 sampai 35, lalu kemudian 0 itu ketika X itu lebih dari 35. Nah, ini itu
akan sangat berguna sekali ya bagi teman-teman untuk mengidentifikasi masing-masing kondisi atau masing-masing keadaan. Gitu ya. Jadi himpunan fasi itu tidak hanya di hanya dapat direpresentasikan dalam suatu bentuk himpunan, tetapi juga dapat direpresentasikan dalam bentuk aritmatika. Nah, ini adalah contoh dari representasi bentuk himpunan fasi dalam aritmatika. Nah, yang akan kita atur di sini itu adalah representasi perumusannya, gitu ya. Jadi kita punya rumusan untuk himpunan 1 itu adalah 35 min x, lalu kemudian himpunan 2 itu adalah x min 20 per 15 ya, lalu kemudian 60 min x per 15 ya, dikali 60 min x per 15, lalu kemudian ketika x-nya 45 sampai 60, lalu kemudian kurang dari 45 adalah 0, terus kemudian x min 45 per 15 itu ketika 45 min 60 gitu ya, lebih dari 60 itu adalah 1, misalkan contoh di situ. Nah, logika ini akan dapat dilihat di sini ya, itu misalkan contoh untuk menjelaskan apakah orang ini itu termasuk orang yang middle age ya, atau atau young gitu ya. Jadi ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Ya, berarti kalau misalkan saya 36 berarti saya termasuk middle age ya, middle age. Nah, logika ini ya itu bisa kita gunakan sebagai suatu rules ya, logika bentuk-bentuk seperti ini bisa kita fungsikan sebagai suatu rules ya, atau suatu tata aturan ya, yang menjembatani atau mencoba untuk membuat suatu decision ya dari beberapa himpunan. Jadi kita bisa gunakan himpunan-himpunan, lalu kita gabungkan menjadi satu, lalu kita jembatani dengan penegasan menggunakan rules, gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang lain, ya. Misalkan teman-teman gunakan, ya, ini apakah termasuk tua atau termasuk muda, gitu ya. Anda karena ini bersifat sebagai aritmatika maka bisa dihitung ya. Karena apa? Karena teman-teman mempunyai rumusan ya, hasil dari rumusannya itu bisa dimasukkan lalu kemudian bisa dihitung. Oke, x-nya termasuk tua atau termasuk muda misalkan, atau termasuk middle age gitu ya. Nah, sebenarnya representasi dari bilangan fasi ini adalah representasi-representasi yang bersifat diskrit, gitu ya. Nah, diskrit artinya adalah bukan suatu fungsi yang kontinus, ya, bukan suatu fungsi yang kontinus, tetapi suatu fungsi yang dikatakan sebagai fungsi-fungsi diskrit, di mana fungsi-fungsi diskrit ini itu dibagi menjadi beberapa tempat, ya, dan pembeda antara satu fungsi dan fungsi yang lain itu sengaja diiriskan. Ya, maksudnya diiriskan adalah misalkan teman-teman bisa melihat. Jadi sebenarnya kalau kita hilangkan middle age dan old-nya, ada yang di sini itu adalah satu fungsi diskrit yang merupakan suatu decision ya, umur orang tertentu itu termasuk yang atau tidak. Lalu kemudian digabungkan dengan definisi umur ya, termasuk middle age atau tidak. Nah, kita lihat penggabungannya itu pasti saling beririsan. Nah, walaupun diskrit, ingat ya, definisi diskrit itu adalah suatu nilai yang tidak selalu ada pada titik
ya, misalkan ya 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada 1,5, tidak ada 2,5, tidak ada koma-komanya gitu. Itu adalah suatu nilai diskrit ya. Nah, kalau misalkan suatu nilai kontinu, itu Anda bisa bisa katakan berarti suatu nilai yang selalu ada nilainya pada titik-titik. Misalkan 2,35, 2,3567 misalkan seperti itu. Itu ada nilainya. Tetapi kalau fungsi diskrit hanya ada pada suatu bilangan-bilangan yang tertuju. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, selain itu tidak ada nilainya dan tidak ada nilai tengah. Walaupun demikian, ya, fungsi diskrit itu bisa diinterlapskan satu dengan yang lain. Ya. Misalkan contoh yang teman-teman lihat dari layar seperti ini. Oke. Nah, representasinya teman-teman bisa gunakan fungsi ya untuk merujuk pada derajat keanggotaan seperti itu ya. Nah, derajat keanggotaan ini itu adalah salah satu nilai dari hasil perhitungan teman-teman di sini ya. Lalu kemudian kita bisa membuat suatu batasan bahwa kalau misalkan X himpunan antara 22 sampai 58 itu karena tidak ada di sini ya, berarti di duanya adalah 0. Tetapi kalau 22,58 ya, 22,58 itu mempunyai nilai 0,13 ya di dua-duanya. Gitu-gitu ya. Oke. Kita bisa menggunakan aproksimasi diskrit ya. Misalkan dia punya nilai, kalau misalkan 23 itu dia punya nilai 0,125 ya, itu berada di daerah sini gitu ya. Lalu kemudian di nilai 40 ya, ini kita bicara tentang middle age ya, itu berarti dia nilainya adalah 1 ya. Jadi 1 itu 100% betul, itu adalah middle age. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang 35 ya, 35 katakanlah di sini ya, itu adalah 0,85% dia adalah middle age. Nah, kalau misalkan kita bicara 50 misalkan, itu apakah termasuk middle age? Bukan ya, itu termasuk tua misalkan ya. Tapi apakah termasuk middle age? Ya, itu 0,625% bahwa umur 50 itu adalah middle age. Gitu ya. Nah, ini diartikan sebagai aproksimasi diskrit. Gitu ya. Oke. Nah, kita mau ini adalah basic set ya. Nah, kita bisa gabungkan antara ORT satu umur dengan umur yang lain. Misalkan saya mau gabungkan antara umur yang dikatakan tua dan middle age. Saya gabungkan nih gitu ya. Saya gabungkan umur tua dan middle age. Jadi nilai kebenaran itu diartikan bahwa umur middle age dan tua itu adalah suatu representasi dari dewasa atau mature, gitu ya. Nah, artinya adalah kita bisa buat seperti ini. Jadi ketika kita definisikan bahwa middle age itu adalah dari umur 30 ya, maka kita bisa representasikan bahwa lebih dari 30 ke atas itu adalah tua ya, gitu ya. Lalu kemudian kurang dari 30 berarti dia bukan tua tetapi dewasa. Kurang dari 30 dia belum dewasa, lebih dari 30 dia termasuk dewasa. Nah, itu kita bisa gunakan itu. Nah, pengertian itu disebut sebagai union atau gabungan. Nah, kata union di sini itu sama dengan pengertian dari teori himpunan. Ya. Ketika kita bicara ada union, pasti ada juga intersection. Nah, intersection dari dua, misalkan ada dua sinyal di sini, itu adalah yang sama itu dipertahankan, yang tidak sama itu dihilangkan. Akhirnya teman-teman akan
ketika ini digabungkan, ya, kita, ketika ini diiriskan, maka teman-teman akan memiliki irisan seperti ini. Gitu ya. Oke. Ini adalah salah satu jenis, ya, bagaimana kita mau melakukan decision maker, ya, dari union dan intersection. Misalkan dari sini Anda mau melihat mana saja sinyal yang dikatakan termasuk muda dan termasuk middle age. Nah, teman-teman bisa membuat sinyal ini. Jadi yang di preserve, yang ditahan itu adalah gabungan antara sinyal kurva muda dan kurva middle age, dan middle age dengan kurva tua. Teman-teman akan mendapatkan seperti ini, ya. Lalu kemudian ketika kita bicara tentang penggabungan semuanya, berarti semua ketiga kurva ini digabungkan akan mendapatkan, teman-teman akan mendapatkan seperti ini. Ya. Nah, ini adalah operasi-operasi dari fase. Ya. Oke. Lalu kemudian di sini ada beberapa hukum, ya. Nah, hukum yang teman-teman lihat di sini itu sama dengan hukum himpunan. Ada hukum komutatif, ada asosiatif, ada distributif, idempotens, terus kemudian ada hukum absorption, ya, ada contradiction, exclude in the middle, dan lain sebagainya. Itu juga ada, gitu ya. Nah, tapi nilai fasi itu tidak termasuk hukum contradiction dan hukum exclude in the middle. Karena apa? Karena fasi itu selalu punya nilai. Coba kita lihat, ya. Ketika kita bicara law of contradiction, maka kalau A diiriskan dengan yang bukan A, itu adalah tidak mempunyai elemen atau himpunan kosong, maka tidak akan mungkin. Harus ada nilainya. Karena harus ada nilainya, berarti law of contradiction tidak bisa digunakan. Gitu ya. Oke. Lalu kemudian kita bisa katakan bahwa law of excluded in the middle itu tidak bisa diaplikasikan di dalam fase. Ya, kenapa? Karena tidak akan mungkin, ya, elemen, ya, jadi himpunan yang digabungkan dengan komplemen himpunan itu adalah elemennya. Itu tidak akan mungkin, karena ketika elemen itu masuk dalam sebuah sistem fasi, maka elemen itu harus diproses dan harus memiliki nilai. Seperti itu. Tidak mungkin suatu proses itu akan berjalan terbalik. Ya, tidak akan mungkin. Pasti akan berjalan ketika proses sudah dimasukkan, maka waktu proses itu akan dijalankan dan akan mendapatkan hasil. Akan tidak akan mungkin bahwa output itu akan menjadi tiba-tiba menjadi inputnya, itu tidak akan mungkin, gitu ya. Yang ada adalah output sama dengan input nilainya, tetapi yang dikeluarkan itu sebenarnya adalah sinyal garapan, ya, dari input. Ya, tidak akan mungkin kecuali input itu tidak dihubungkan dengan sistem apapun, gitu ya. Itu berarti input sama dengan output. Tetapi ketika dimasukkan dalam suatu sistem, ya, input akan berubah atau berproses dengan menggunakan sistem-sistem elektronika, entah itu dalam software atau dalam hardware, kemudian akan menjadi output, gitu ya. Walaupun nilainya itu sama, bukan berarti output itu adalah input itu sendiri, bukan. Tetapi hanyalah output yang memiliki nilai, ya, memiliki magnitud listrik yang sama dengan magnitud listrik di input. Oke. Nah, kita akan coba melihat dari sini, ya. Ini adalah hukum relasi dari tiga rules, gitu ya. Teman-teman bisa membuat menjadi seperti ini, ya. Misalkan 0 terhadap 0 pasti 0. Ya, seperti 10 terhadap 10, ya. Maka 0 terhadap 20 mempunyai 0,2, 0 terhadap 80 1. Ya. Teman-teman juga bisa membuat seperti ini.
10 terhadap 0, 10 terhadap 10, 0, 10 terhadap 0, 0, 10 terhadap 20 itu 0,1, 10 terhadap 30 itu adalah 0,2. Teman-teman bisa membuat hukum ya atau rules seperti ini. Lalu kemudian dari rules-rules tadi itu teman-teman bisa lakukan proses projection ya. Ini misalkan contoh suatu relasi antara rule 1 rule sekian banyak gitu, kemudian dihubungkan Anda akan bisa memiliki perkalian dua jenis relasi. Mungkin kalau misalkan dalam bentuk tulisan seperti ini akan tidak akan mudah dapat dilihat. Nah, teman-teman bisa melihat dari sini. Gitu ya. Coba ya. Saya mau langsung saja menuju ke sini. Jadi nanti relasi ini akan saya jelaskan di belakang ya. Saya akan jelaskan di belakang tapi menggunakan beberapa contoh kasus, karena di dalam relasi ini itu cuma mau menunjukkan bahwa ada dua jenis komposisi gitu. Nah, di mana komposisi-komposisi ini bisa dihubungkan ya, komposisi dihubungkan dengan komposisi yang lain ya, akan mendapatkan bentuk hubungan matriks seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini diartikan sebagai gabungan ya. Gabungan relasi ya. Titik ini disebut gabungan relasi. Nah, saya tidak akan masuk ke dalam sini dulu. Jadi nanti penjelasan ini akan saya jelaskan di belakang. Saya masuk ke dalam konsep fasi, di mana konsep fasi ini secara implisit akan menjelaskan konsep relasi tadi. Ya, oke. Okay. Intinya adalah banyak sekali decision making, ya, decision maker dan problem solving itu yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Itu adalah suatu permasalahan khusus di dalam konsep dari fuzzy logic. Walaupun demikian, banyak orang yang sukses untuk menggunakan imprecise knowledge ini atau disebut sebagai ketidaktepatan ini dalam suatu kasus, sehingga sistem itu dapat berjalan walaupun itu tidak tepat, tidak terlalu tepat ya, tapi bisa berjalan. Misalkan contoh tadi yang di awal saya kemukakan terkait dengan ABS braking system atau pengereman ABS ya. Sebenarnya nilai-nilai parameter dari ABS itu, pengereman, sistem pengereman yang otomatis dalam kendaraan itu banyak sekali, ada banyak sekali parameter. Akan tetapi banyak perusahaan-perusahaan otomotif yang berhasil membuat suatu sistem untuk pengereman yang safety itu, sehingga mobil tidak ketika melakukan pengereman mendadak tidak tergelincir seperti itu. Nah, mengapa bisa seperti itu? Karena adanya, yang pertama adalah karena adanya riset pasti, yang kedua adalah penentuan variabel-variabel imperfect yang dipaskan dengan kondisi real. Walaupun itu tidak perfect, tetapi ada satu pattern khusus yang bisa dimasukkan dalam variabel imperfect itu, sehingga walaupun imperfect tapi bisa didekati, ada proses normalisasi atau relaksasi di dalam suatu desain logika fasi itu, gitu ya. Nah, logika fasi itu sebenarnya itu menjelaskan tentang pemahaman manusia terhadap sesuatu. Nah, kalau kita biasa memahami bahwa yang namanya neural network itu adalah mempelajari bagaimana otak itu berpikir,
Tetapi logika fasih lebih kepada bagaimana otak itu bisa melakukan decision making berdasarkan beberapa parameter. Jadi penggabungan parameter-parameter yang terdefinisi itu ya dan definite itu bisa membuat suatu rules untuk menjadikan pemecahan kasus ya. Berbeda dengan pemahaman-pemahaman yang dari awalnya itu sudah disetting. Jadi seperti nilai-nilai crisp atau nilai-nilai yang tegas, kalau 50 derajat itu artinya adalah panas, kurang 50 derajat adalah dingin, gitu ya. Atau kita tidak tahu bagaimana rules-nya, tetapi kita tahu output-nya. Maka kita lakukan teknik pembelajaran tertentu dengan menggunakan neural network, lalu kemudian dari neural network yang tertentu yang dihasilkan dari ketidaktahuan itulah yang akan kita gunakan sebagai suatu rules, gitu ya. Jadi intinya adalah ketika orang membicarakan tentang bagaimana human reasoning itu bekerja, jawabannya ada dua. Yang pertama adalah oke, kita gunakan fuzzy logic, dan yang kedua adalah oke, kita gunakan neural network. Nah, statement saya yang saya jelaskan tadi, posisi fuzzy logic dan posisi neural network itu tidak bisa dipastikan, tidak bisa disamakan ya, karena mempunyai dimensi yang berbeda. Kalau fuzzy logic itu terletak pada how to make decision, kalau neural network itu adalah proses behind making of decision, gitu ya. Jadi fuzzy logic itu kita sudah tahu bagaimana untuk parameter apa yang dibutuhkan untuk making decision. Kalau neural network kita tidak tahu, lalu biarkanlah suatu sistem itu bekerja sendiri untuk menentukan parameternya sendiri. Itu adalah ide dari neural network. Tetapi keduanya ya itu merupakan menampilkan persamaan bagaimana pemahaman manusia itu bekerja. Okay. Nah, contoh lain itu adalah masalah natural language. Misalkan kita katakan bahwa ada anak yang tinggi dan anak yang sangat tinggi. Nah, definisi dari sangat tinggi seperti apa, dari definisi tinggi itu seperti apa, gitu ya. Nah, kita gunakan fuzzy logic ya untuk menentukan ini adalah termasuk tinggi, ini adalah termasuk sangat tinggi. Contoh juga dengan kata muda. Definisi muda itu apa? Ya, bagaimana orang itu bisa dikatakan muda? Bagaimana orang itu bisa dikatakan middle age atau umur tengah, gitu ya? Umur tengah atau paruh baya, gitu ya? Nah, kita bisa gunakan probability. Nah, kalau misalkan kita gunakan probability saja, kita tidak membandingkan dengan beberapa fungsi yang lain, ya itu tidak akan berguna secara maksimal, gitu ya. Dan itu adalah stand alone. Coba kita lihat dari contoh kasus yang tadi. Anggaplah ini adalah suatu distribusi probabilitas antara muda, umur paruh baya, dan umur tua. Kalau kita hanya melihat di paruh baya saja, misalkan seperti ini, ya, kemungkinan teman-teman akan melihat, ya itu tidak akan menjadikan apa-apa, gitu ya. Ya itu adalah seperti itu. Tetapi kalau kita gabungkan menjadi tiga jenis sinyal yang berbeda-beda dan kita korelasikan, maka kita akan bisa melihat paruh bayanya itu relatif terhadap siapa. Misalkan kita lihat bahwa di sini adalah umur 50 ya. Umur 50 itu punya nilai 0,625. Itu sama loh dengan umur 30 yang punya nilai 0,625. Dia relatif terhadap siapa? Kalau kita bisa melihat bahwa kita bandingkan paruh baya 30 itu terhadap grafik muda, maka 0,6 sekian itu relatif terhadap muda, dan kalau kita lihat dari 50 di sini 0,6 sekian itu relatif terhadap tua. Seperti itu. Ini adalah jenis-jenis membership. Lalu kemudian ini adalah hubungan antara suatu himpunan yang disebut sebagai crisp, yang di sini disebut sebagai fasi, gitu ya. Lalu kemudian ingat bahwa crisp
seperti dilihat di sini, itu mempunyai nilai yang tegas, ya. Seperti ini, dikatakan bahwa himpunan S itu adalah suatu nilai tertentu, mempunyai nilai tertentu, maka kurang dari S itu adalah 1, misalkan lebih dari S, ya, lebih dari nilai S itu juga sebagai 1. Nah, teman-teman coba bandingkan dengan fasi, ya. Di sini agak menuju ke 0, misalkan 1 itu adalah 0, hitam, sorry, 1 itu adalah 1, putih itu adalah 1, hitam itu adalah 0. Nah, coba kita lihat ada titik-titik menuju ke hitam. Ya. Misalkan seperti itu. Ini contoh yang apa namanya? Yang tanda titik-titik ini, ya. Oh, garis titik ini. Lalu kemudian kita bisa melihat ini akan relatif menuju ke 0, misalkan, ya. Atau ini adalah komplementnya, misalkan. Komplementnya juga 1 itu adalah hitam, 0 itu adalah 1. Ya. Oke, keuntungan dengan menggunakan fuzzy logic, keuntungannya itu adalah memiliki suatu nilai yang dapat berganti secara gradual. Misalkan yang bisa menjadi middle dan middle bisa menjadi old. Itu kalau misalkan dalam satu titik. Tetapi kita bisa membaginya lagi menjadi yang relatif menjadi middle, middle relatif menjadi old. Seperti tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh operasi fasi di sini, ya. Ada yang namanya maksimum, terus kemudian ada yang namanya minimum, ya. Oke. Ada yang namanya intersection. Intersection tadi sudah kita jelaskan bahwa dua himpunan ini tadi, ya. Itu intersection. Intersection yang mana? Intersection adalah irisan ini tadi. Nah, kalau intersection kita berarti mengambil minimumnya. Gitu ya. Nah, ada yang namanya komplement. Ya, komplement berarti kalau misalkan komplementnya ini, ya, komplementnya sinyal A gitu ya, maka A komplement adalah nilainya adalah seperti ini. Ini adalah A komplement. Nah, relasi dengan crisp, ya, kita bisa melihat bahwa relatifnya pada apa? Saya mau membuat suatu nilai yang tegas. Ketegasan pada apa? Misalkan contoh yang paling jelas di sini adalah, ya, suatu jenis himpunan fasi. Crisp-nya ada di mana? Oh, crisp-nya ada di sini. Ya, ini adalah nilai crisp-nya. Nah, di sini kita bisa melihat ada hubungan fasi. Nah, hubungan fasi itu intinya apa? Oke, intinya itu adalah bagaimana Anda bisa menjelaskan ada dua jenis keanggotaan, ya, dia itu relatif terhadap yang mana, dan bagaimana Anda bisa membuat kemiringan, ya, kemiringan garis ini itu memiliki kemiringan sekian. Kenapa kok tidak sekian? Seperti itu. Ini adalah fasi relationnya. Ya. Nah, fasi relationnya itu bisa dimasukkan ke dalam matrik. Misalkan contoh ada tomat, ya. Apakah tomat itu sudah bisa dipetik atau tidak, gitu ya. Oke, kita bikin jadi tiga jenis, ya. Tidak siap dipetik, agak siap dipetik, dan siap dipetik, ya. Maka kita lihat bahwa yang namanya tomat yang berwarna merah itu dia siap dipetik. Dan dia mempunyai derajat keanggotaan 0,2, 20% semirai. Gitu ya. Terus kemudian yellow. Dia termasuk semirai, tapi dia 30% itu unripe, dan ripe 40%. Gitu ya. Kalau green itu pasti unripe atau tidak siap dipetik, tetapi dia juga punya derajat keanggotaan setengah, ya, atau 50% semirai. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengisi 0,3, 0,5, 0,2, 0,4 itu. Nah, pengisian itu tadi, pengisian itu tadi itu berdasarkan pemahaman kita terkait dengan rules. Ingat bahwa pengisian ini kita tidak sembarangan, dan kita bisa menggunakan best decision atau best guess, itu bisa. Tetapi tidak sembarangan dalam arti apa? Dalam arti kita
hanya mengasumsikan seperti ini. Misalkan contoh sembarangan, unripe itu tidak ber apa namanya tidak berintersection atau beririsan dengan semi-ripe. Jadi dia mempunyai misalkan ini adalah unripe, ini adalah semi-ripe, dan di sini adalah ripe. Gitu ya. Ini adalah sembarangan, contoh yang sembarangan. Artinya adalah tidak ada intersection, artinya tidak ada intersection, akibatnya apa? Akibatnya ada nilai yang kosong di sini. Dan nilai yang kosong ini tidak terdefinisi. Itu problem. Jadi sistem itu tidak akan melakukan apapun terkait dengan rules itu. Nah, oleh karena itu, pembuatan rules intersection ini itu harus disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Nah, di sini adalah masalah dalam pembuatan fuzzy logic. Nah, masalahnya apa? Masalahnya tidak ada suatu definisi kepastian kebenaran dalam kita melakukan intersection. Itu masalah. Ya. Masalahnya adalah tidak ada kepastian, sekali lagi tidak ada kepastian kebenaran dalam melakukan intersection. Anda mau melakukan seperti ini boleh, mau melakukan seperti ini boleh, mau melakukan seperti ini juga boleh. Silakan. Gitu ya. Tidak ada kepastian kebenaran. Nah, apa akibatnya dari ketidakadaan suatu kepastian kebenaran? Akibatnya adalah suatu sistem akan responsif, tidak responsif, dan sangat responsif gitu ya. Itu berdasarkan hanya pada rasa. Ya, oke, okay, ini bisa dilakukan, oke, okay, ini bisa tidak bisa dilakukan dan sebagainya. Gitu ya. Nah, kaidah-kaidah itulah yang menyebabkan fuzzy logic itu disebut sebagai decision making yang disebut sebagai decision making yang adjustable tuning. Ya, kita lakukan tuning. Jadi ketika kita bikin satu rules di dalam fuzzy logic, kita aplikasikan dan kita akan memberikan feedback. Ya, feedback based tuning. Apakah dirasa tidak pas? Ya, kita tuningnya, crispnya, fungsi crispnya, intersectionnya akan kita lebarkan atau kita sempitkan seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita akan akhiri dulu ya kuliah ini. Jadi nanti akan kita sambung dalam kuliah selanjutnya terkait dengan fuzzy logic yang berhubungan dengan pemrograman. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati.